Ya pemirsa, kita beralih ke berita viral di media sosial di mana ada panggung lokasi pesta pernikahan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan ini ambruk akibat kelebihan beban. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang istri perwira polisi dilaporkan suaminya sendiri lantaran berselingkuh dengan teman kuliahnya. Dipicu saling ejek di media sosial, 6 pelajar SMP dari 2 sekolah terlibat duel di lahan kosong di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Terus. Mirisnya, aksi perkelahian itu ditonton dan direkam pelajar lainnya. Untuk mengklarifikasi dan pembinaan akibat peristiwa tersebut, Polresta Tangerang memanggil para pelajar yang terlibat perkelahian dan orang tua pelajar. Sejumlah warga panik setelah sebuah teras rumah panggung ambruk di lokasi pesta pernikahan di Kampung Padadai, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dalam peristiwa ini, sejumlah warga termasuk pasangan pengantin terjatuh dan alami luka. Menurut polisi, rumah pengantin perempuan ini ambruk karena kelebihan beban. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang istri perwira polisi dilaporkan suaminya sendiri lantaran berselingkuh dengan teman kuliahnya di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Perselingkuhan yang viral di media sosial ini terungkap setelah sang suami pulang usai menjalani pendidikan perwira dan mendapati istrinya berduaan dengan laki-laki lain. Kasus ini ditangani penyidik Ditkrimum Polda Sulsel.